Ya, aku masukkan YouTube, berapa ramai aku nak tengok, berapa ramai yang tengok. Betul lah. Kau ambil beli kesin tu? Ha? Beli tu? Ha. Kau nak kena dapat turun ha. Ya lah, buang lah. Aduh dah lu lah lah kau ni. Ha, aku nak tengok berapa ramai yang view ke. Betul lah. Ah, temu ramah sikit. Temu ramah. Kok kok. Hmm? Temu ramah kok. Untuk YouTube kan, untuk YouTube. Tadi tu bini kok tengok. Ya Allah, sama kali kata dia nampak besar. Ini nanti kau tengok lah, aku edit, aku masuk YouTube. Saya masuk dalam jabat. Menjabat dia tidur kan. Tak masalah, dia boleh simpan baik. Tapi apa, Taman Ular tu dah datang tak? Baik datang hari ni. Gila kau nak simpan dalam sangka. Kau tak tidur masing-masing. Kau mandang ular. Tak tidur tak apa, tengok pocong. Ya. Ni yeah, katakan sangka pejabat ni pun bergegar ni kan. Pulang ke ular? Pulang ke? Kau masuk lah. Kira-kira kau lawa lah bang. Pulang. Kau kosong kan? Tapi ni dah tak boleh besar lagi ni. Aku risau betul tengok ekor ni. Kau dia libas ni kan, mampus aku. Ular paling besar sekali yang ada pernah nampak dekat pilah ni. Inilah. Pat, seceh tu basuh sikit. Dengan tali tu basuh. Tali ni rendam dalam ni. Mia! Dekat ni. Nak abang ambil gambar? Ni ramai yang tukang ambil gambar ni. Hai, kepala hilang lah. Tengok dia menapas. Panen saya tu lagi style dengan Jepang. Istilah. Hello. Hello. Wah. Oh, ada batu-batu. Tak kepala. Itu dia sudah besar ni. Kalau baik masa. Tahu je. Tahu je. Apa lama. Macam hari ni pasal dia besar. Tangkap pun tengah dia berendam. Free jelik. Ada lah.